Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hendro Saya dari SMK Taruna Indramayu Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara perawatan rem cakram di mobil kalian Pertama-tama buka baut kaliper menggunakan kunci ring 14 Kalau sudah terbuka kita buka kaliper dan copot bagian pad kitnya atau kampas rem. Lalu kita amplas pad kit atau kampas rem menggunakan amplas kasar. Kalau sudah mengamplas kampas rem, amplas juga bagian piringan cakram. Kalau sudah diamplas, kita bersihkan kampas rem menggunakan air gun. Lalu bersihkan juga piringan cakram. Kalau semua sudah dibersihkan, lalu kita lumasi dengan menggunakan setemplet. Kalau sudah dilumasi, kita pasang kampas remnya. Lalu, pin kaliper juga harus dilumasi menggunakan template. Lalu, pasang kembali pin kaliper. Lalu pasang kaliper kembali. Kalau kaliper sudah terpasang, kita pasang kembali baut kaliper. lalu kencangkan baut kaliper menggunakan kunci ring 14